Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN, di mana ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA merupakan salah satu pencapaian penting dalam perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan ke-24 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau Dewan MEA, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa Indonesia mendorong penyelesaian perundingan ekonomi digital ASEAN. Erlangga menjelaskan ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA merupakan salah satu pencapaian penting dalam kekuatan Indonesia 2023 dalam memperluas potensi ekosistem digitalisasi di kawasan Asia Tenggara. DEFA sendiri menjadi salah satu andalan yang diusung pada kekuatan Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital. Erlangga menyampaikan DEFA adalah master plan, mencakup perjanjian yang mengatur soal digitalisasi termasuk digital talent, digital ID, cyber security, infrastructure hingga interoperability di kawasan ASEAN. Di mana dengan DEFA, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan dapat meningkat 2 kali lipat pada tahun 2030. Di sisi lain, Indonesia menegaskan ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan perundingan DEFA. Pertama, implementasi dari kode etik atau Code of Conduct yang sudah disepakati pada tahun 2023 dan diyakini akan mempermudah proses negosiasi. Selanjutnya, perlunya pendekatan baru yang inovatif dalam proses negosiasi. Untuk itu, perlu dilakukan asesmen terhadap proses negosiasi untuk melihat tantangan dan peluang dalam merumuskan strategi baru yang lebih efektif dan efisien. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.